Assalamualaikum, kembali sama Mama Ngevlog ya. Kali ini Mama bikin nasi goreng. Nasi gorengnya, nasi goreng campur-campur. Campurannya ada jagung yang sudah dikukus. Dan ini harus jagung fresh ya guys, biar enak. Sama batang Thailand. Batang Thailandnya saja, daunnya jangan. Nah, dikasih sosis ayam sama nasi putih. Sebenarnya kalau memang ada nasi merah, ini apa, nasi goreng ini kasihin pakai nasi merah itu lebih crisp guys, benar. Kalau ada nasi merah mending pakai nasi merah. Dikasih jagung, banyakin sayurannya. Jadi kan kita kenyang tapi tidak berkarbohidrat tinggi gitu guys, seperti begitu. Bumbunya simpel aja, nanti ya dikasih lada, garam, sama kecap asin, seperti begitu ya. Terima kasih. Goreng bawang putih ya sampai kekuning-kuningan, sampai harum. Nah, lalu masukkan semua bahannya, yaitu sosis agak goreng-goreng sedikit, lalu masukin nasinya, lalu masukin jagungnya, seperti itu ya guys. Lalu diaduk, lalu dikasih bumbunya, yaitu tadi gulada, kasih garam, kalau yang mau kasih kaldu, bubuk kaldu boleh, terus kasih kecap asin, seperti itu. Itu udah ada rasa enak guys, seperti itu ya. Nah, ini hasilnya. Selamat menikmati ya guys. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen. Terima kasih banyak, semoga kalian semua sehat